Oke guys, jumpa lagi dengan saya Mas Yus Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial lagi cara mengganti emoji di WhatsApp. Oke, langsung saja kita masuk ke topiknya. Eits, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya guys. Aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru menarik selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke guys, pastinya di sini kalian memakai WhatsApp Forward ya. Kemudian langkah selanjutnya kalian tekan titik tiga pojok kanan atas, kalian pergi ke Forward Mode, kemudian kalian pilih umum, kemudian kalian pilih gaya tampilan dan nuansa. Nah di sini ada varian emoji yang bisa kalian pilih guys, mulai dari varian emoji Facebook One, kemudian Android O. Nah di sini saya akan coba untuk varian Facebook guys. Nah kita kembali ke beranda, kita coba masuk ke chat apakah sudah berubah untuk varian emojinya. Nah bisa kalian sendiri untuk emojinya sendiri sudah berubah dalam varian Facebook seperti ini. Oke, kurang lebih caranya seperti itu guys. Cukup sekian dari video ini. Jika kalian suka video ini kalian bisa like, dan jika tidak suka kalian bisa dislike video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe terus Mas Yus Tutorial dan nantikan video-video terbaru selanjutnya. Oke, bye.